Looking at me, halo guys, balik lagi sama gue Ahmad Gaming di sini, dan kali ini gue akan bermain Roblox Pet Simulator lagi guys. Karena di sini banyak update yang belum gue record ya guys ya. Nah salah satunya itu Halloween update. Oke, oh iya, dan gue juga belum ini guys ya, belum ngasih tahu heads update. Tapi gue di sini udah beli head banyak banget, dan ini semua bintang 5 ya guys ya, yang lumayan bagus menurut gua, karena susah banget dapetin si Robux head itu guys. Ntar gua pakein dulu. Oke, semuanya udah pakai heads. Oke, ini semua udah pakai heads yang bintang 5, dan oke, gua punya koin 355 nih, Halloween koin. Gua beliin ini aja kali ya, belum dapat sih yang paling mahal, tapi nggak apa-apa, yang paling murah aja 55 ya. Nah kali ini gue pengen ngasih tahu kalian gimana cara dapat ya HP Spider bintang 1,5, jelek banget. Bagaimana nih ya cara ngedapetin Halloween coin dengan cepat guys. Oke, nah kalian tuh nggak perlu jauh-jauh guys kemana-mana, kalian hanya perlu ke sini aja, ke area pertama atau kedua gitu, nggak perlu ke sini yang bikin lama banget. Kali ngambil koinnya aja. Nah ini kan koinnya lama nih ngambilan, dan dapetnya cuma 2 doang gitu loh, gak tentu, kadang gak dapet, kadang dapet 2, kadang dapet ya, pokoknya gak banyak deh. Jadi kalian mendingan ngambil di area 1 atau area 2, karena dapet 1 kan tapi lebih cepet gitu, walaupun dari dapet 1 cepet gitu ya kan, ambilnya dapat satu lagi tuh, dapat berapa tuh, banyak banget tuh, cepet. Nah kalau kalian mau ngumpulin dengan cepet Halloween coin, mah mendingan di area 1 atau area 2 tuh, yang masih bisa diambilnya cepet banget gitu. Area 3 juga bisa sih, area 4 juga bisa, kalau kalian punya Rainbow Core Shock atau Rainbow Mortus ya. Kayaknya yang lain juga ada yang lebih ada yang gak terlalu bagus, tapi masih bisa cepet deh. Oke, gua akan ngumpulin aja ya guys ya. Koinnya udah jarang, jadi gue pindah ya guys. Nah di sini juga jarang-jarang koinnya, jauh-jauhan. Masih bagusan area pertama sih dapatnya, tapi nggak apa-apa, gue coba aja.
to the moon, into the night. Time continues marching. Nah guys, koin gua udah 870 aja nih guys. Di area pertama enak nih, di area pertama. Di area kedua juga lumayan cepet gitu ya kan. Oke, gua coba ke area ketiga ya. Wih, koinnya guys. Sekarang koinnya hijau guys. Oke, update baru ya biar kelihatan mungkin ya. Karena waktu kan koinnya sama kayak lantainya gitu. Dan gue juga ngeliat karena gue punya teleport, jadi gue nggak pernah jalan ngelewatin ini ya guys. Lah tapi di yang lava koinnya tetap warnanya kayak lantainya guys, nggak dirubah. Oke, dan jangan lupa komen ya guys ya, apa username kalian atau in game name kalian, nanti bakal gue acak untuk dapat 3 Rainbow Core Shock dan 5 Rainbow Mortus guys. 3 Rainbow Core Shock dan 5 Rainbow Mortus. Nanti gua akan acak 5 Rainbow Mortus dulu, baru 3 Rainbow Core Shock. Banyak banget kan? Iya, makanya subscribe aja guys. Nanti bakalan ada banyak lagi FYD Pet Simulator. Oke, dan ini gua untuk udah 926, gua pengen beli aja nih si tier 2. Wow guys, just got, wih, gue tiba-tiba dapet just got rare pillow wisp. Wow, rare guys, tiba-tiba gocap, gila guys, gocap. Mantep. Hoki ya guys ya, awal gue baru buka satu kali dah. Hoki, tadi spider jelek banget tuh. Oke lah guys, mungkin sampai sini aja video gua kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Dan ikutin giveaway-nya guys ya. Ingat, tulis in-game name atau username. Jangan nulis yang gak penting guys. Oke, mungkin ini aja ya. Mungkin nanti bakal kalau ada update lagi, gua bakal ngasih tahu lagi. Dan bye.